Siti. Nek, kenapa, Nek? Nek, kenapa, Nek? Kenapa pintunya tutup sendiri? Sebuah musibah aneh yang menimpa tetangga saya yang sudah tua, namanya Nenek Siti. Dia tiba-tiba saja lumpuh dan kehilangan suara tanpa alasan yang jelas. Sejak gosip yang ramai itu, banyak pembantu yang menolak kerja di sana. Apalagi kalau harus menginap. Bi, mulai sekarang Mira yang nemenin ibu di sini ya. Oh iya bu. Roy, ini loh tugas kamu ditinggal aja di meja. Oh iya Roy, lupa mah. Kecil-kecil kok pikun. Lani kan? Mbak Tiwi, apa kabar? Lama ketemu ya. Oh ya, ini Mira, anak saya. Masih ingat kan? Ya ampun, Mira. Terakhir ketemu masih SMP kayaknya ya? Iya, sekarang Mira mau tinggal di sini. Saya kan ada urusan kerja di luar kota. Kalau Bining kan kerja cuma sampai sore. Jadi ada yang nemenin ibu di sini. Mana dia? Kok gak ada apa-apa sih? Aduh. Ada hal gaib sini. Roy, kamu tuh kok jadi kebiasaan sih main nyelonong masuk rumah orang? Gak sopan tau. Tadi ada sesuatu. Apa yang kamu lihat, Dek? Penghuni rumah. Apa ini yang membuat pembantu gak betah kerja di sini? Aduh, mah, hal gaib itu gak ada. Palingan tuh pembantu-pembantu malas aja ngurusin nenek. Udah itu aja tuh. Enggak Tan, emang di sini dok. Kamu udah harus pulang. Mari kita permisi. Iya. Aneh banget anak. Udah, mama udah tenang aja pokoknya. Aku bakal ngurusin nenek dengan baik. Oke? Nenek masih gitu. Wah, kok digembok sih? Kita aja sih. Maaf Non, cuma mending Non jangan deket-deket kamar ini. Duh kenapa sih Bi? Malah saya pengen tidur di sini. Non jangan. Aduh, udah deh Bi, udah mendingan sekarang cariin saya nih kuncinya di mana. Ayo cepetan. Non, kamar ini keramat. Jadi nggak boleh ada yang buka pintunya. Aduh Bi ngomong apa sih? Udah sekarang kalau nggak ada kuncinya, Bi cariin saya palu atau apa kayak biar bisa ngancurin ini. Tapi. Ah udah cepetan, ayo dong. Wah, pengap banget nih. Pasti gara-gara gak pernah ditempatin deh. Lumayan kan? Non, beneran deh. Kamarnya serem banget. Tuh kan, Non. Itu pasti hantu, Non. Zaman sekarang masih percaya ada hantu? Gak ada, palingan cuma angin kok. Kotak tuh. Kotor banget kotak. Non, sebaiknya kotaknya jangan dibuka. Aduh Bi, siapa tahu di sini tuh ada barang berharga, makanya dibuka. Non, dulu waktu kakek Non masih hidup,
gak ada yang boleh buka kotak itu. Tapi siapa tahu ini ada barang berharga dalamnya. Udah. Ini kotak isinya apaan sih? Beri gembok kayak gini. Nenek mau pipis ya, mau kamar mandi ya? Bentar-bentar. Bi Nining! Bi! Ada apa? Ini nenek mau ke kamar mandi, anterin ya. Kebuka juga akhirnya. Cuman bayonet doang, gak penting. Kirain apa, harta karun gitu. Mendingan beres-beres kamar deh. Penting. Angin kali ya. Jiro, 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 Jiro. Tuan, suara apa itu? Jiro. Apa dia? Jiro! Gitu. Dasar anak aneh, jelas. Roy. Hah? Kamu itu kalau pergi main suka lupa waktu. Udah sore banget ini, Roy. Maaf, Ma. Tadi pas Roy lewatin rumahnya Siti, Roy lihat ada hantu perempuan. Dia pakai pakaian zaman dulu, Ma. Dan dia berdiri di belakang belakang kamera. Roy, kan kamu sendiri yang bilang kalau nggak semua hantu itu jahat. Kalau hantunya nggak ganggu ya biarin aja toh. Tapi Roy nggak yakin mah hantu itu baik atau jahat. Nah, kamu sendiri aja belum yakin. Kasian loh kalau sampai Kak Mira takut tinggal di situ, nanti yang nemenin nenek Siti siapa? Iya sih mah, tapi. Ya udahlah, sekarang kamu mandi gih, wacem. Karena mandi. Iya, Ma. Bau. Saya bilang ke Roy kayak gitu karena enggak tega sama Nek Siti. Bayangin kalau Nira ninggalin neneknya sendirian di rumah itu. Kan kasihan Bu Sitinya. Ternyata anggapan saya salah. Karena makhluk halus itu enggak gangguin Bu Siti dan Nira. Ternyata makhluk halus itu terus-terusan meneror mereka berdua. Thank you.
Nek. Nek udah, Nek. Nenek kenapa sih? Mau apa sih? Berisik tau, Nek. Pasti mimpi buruk ya, Nek ya. Yaudah, Nenek, aku antar ke kamar aja ya. Nek udah, jangan dibunyiin terus, tapi tetangga denger. Udah deh, ayo deh. Nek aja. Nenek sekarang tidur ya. Alas kakinya dulu, Nek, bentar. Ini aja. Bisa kan ya, gitu ya, Nek. Apalagi sih, udah gak apa-apa. Nenek, Mira cuma di sebelah kok. Ya, udah ya, tidur ya. Tidur. Matiin lampunya ya. Dan Nenek. Aja. Itu bukan pertanda apa-apa. Nek Siti kenapa, Nek? Terus kamu udah teriak-teriak bikin kaget. Kamu mimpi apa lagi sih? Pak, anterin Roy ke rumah Siti ya. Roy, kamu tuh jangan jadi kebiasaan gitu. Masa papa suruh bertamu tengah malam? Iya, Roy. Papa ini udah sering kena omel loh karena permintaan kamu itu yang sering gak masuk akal. Roy, dong ngotot. Kalau gak ada sangkut pautnya sama keselamatan orang. Boleh apa, Ma? Kenapa pakai mati segala sih? Kan gak ada yang bisa gantiin lampunya. Permisi.
Ada apa ya? Maaf mengganggu. Ini anak saya, Roy. Dia bilang katanya ada ngeliat sesuatu di rumah ini. Kak, tadi ada terjadi apa-apa gak kak yang aneh? Enggak, baik-baik aja gak ada apa-apa tuh. Oh gitu ya? Ya syukurlah kalau memang gak ada apa-apa. Kamu dengar sendiri kan? Tadi kami itu cuma mimpi buruk. Lebih baik bapak sama anaknya pulang aja deh. Oh iya iya iya, maaf ya sudah mengganggu. Ayo pulang. Ayo Roy. Ah, permisi. Roy berusaha kasih peringatan ke Mira. Tapi Mira menyuruh Roy dan papanya pergi karena merasa terganggu. Ya, saya juga tidak sepenuhnya menyalahkan Mira. Banyak orang yang tidak percaya dengan kelebihan yang dimiliki Roy. Mereka menganggap anak saya itu bicara yang tidak-tidak. Padahal niatnya Roy baik. Dia ingin membantu orang yang lagi kesusahan. Loh, ini kan kotak udah dibuang. Bi, ini kotak Bibi yang taruh sini ya? Enggak, Non. Tadi waktu saya mulai bersih-bersih, kotaknya emang udah ada di sini. Buang aja nih kotak, udah jelek, kotor lagi. Ya? Iya, Non. Bayangin apa ya yang semalam nabrak aku? Apa mungkin itu arwah perempuan yang dulu aku lihat di rumahnya Siti? Tapi kenapa dia terus nyebutin nama Jiro? Cepetan! Lagi sih. Nenek. Nenek tidur. Terus yang nyalain bunyian bel siapa? Kok?
ada di atas kasur? Bukannya tadi udah dibuang sama Bining? Ini pasti ada ngerjain gue deh. Emang gue mau pikir gue takut sama ginian. Mira, bikin kaget aja. Gini, Bi. Gimana kalau hari ini Bibi gak usah pulang sore? Saya gak mau, Non. Kan saya udah bilang kalau saya kerja cuma sampai sore. Bibi temenin saya dong sama nenek, nginep ya. Nanti saya tambahin deh, oke? Iya deh, Non. Tapi bener ya, saya gajinya dinaikin. Ya gampang, yaudah saya pergi belanja dulu ya. Ya Allah, itu apa yang ada di dalam panci? Aja kan? Iya Bu. Roy, ibu ada di sini. Ibu akan bantu kamu, Roy. Roy, tenang Roy. Roy, dengar ibu. Sudah cukup Roy. Astaga, Roy. Roy, sadar Roy. Roy. Sadar, Roy. Roy, kamu bisa dengar ibu, Roy. Waktu Bu Guru Roy menelpon saya sudah panik setengah mati. Takutnya Roy sakit lagi. Makanya saya buru-buru datang ke sekolah untuk jemput Roy. Roy, kamu masih pusing, Roy? Udah mendingan kok, Bu. Kamu sabar ya. Sebentar lagi pasti mama kamu sampai kok. Iya Bu. Roy. Ya ampun Bu. Roy kamu kenapa lagi sayang? Tadi Roy pusing mah. Maaf ya Bu, Roy jadi ganggu pelajaran di kelas ya Bu. Gak apa-apa kok Bu. Malah sebenarnya saya yang khawatir takut terjadi apa-apa sama Roy. Saya izin bawa Roy pulang ya.
Iya, sebentar ya Bu. Tadi itu di kelas Roy sempat menggambar sesuatu, mungkin Ibu mau lihat. Oh, kasih ya Bu ya. Roy, cepat sembuh ya. Iya Bu. Hati-hati ya. Makasih ya Bu ya. Bing. Bi, sini kenapa? Non, tadi ada rambut, Non. Rambutnya panjang banget. Mau cekik saya, Non. Aduh, Bi. Ini banyak nonton sinetron, gak mungkin lah, Bi. Jadi kebayang-bayang, kan? Non, saya serius, Non. Tadi juga ada penampakan hantu perempuan, Non. Saya takut, Non. Bisa gak percaya, Bi. Udah tenang-tenang, gak ada itu, Bi. Ya, ngomong apaan sih? Non. Saya mendingan berhenti kerja aja ya, Non, ya. Ah, lo gak bisa gitu dong. Nanti yang nemenin saya sama nenek siapa? Saya naikin gajinya ya. Ya, jangan dong. Gak usah, Non. Mending Non cari aja yang lainnya. Bi, Pining. Roy, sebenarnya kenapa sih kamu? Mama yakin ini pasti ada hubungannya sama hal gaib ya. Iya, Ma. Pas di kelas, pas lagi belajar, tiba-tiba ada penglihatan. Habis itu, Roy gambar penglihatan itu sama kertas-kertas itu. Gambar-gambar gini semuanya saling berhubungan, Ma. Andi sampai serem, Ma, liatinnya. Roy, harus ke rumahnya Siti sekarang. Ya ampun, Roy. Kau jaga rumah kau. Iya, Ma. Tante sama Roy ada apa ya mau kesini? Tante, sebaiknya Tante sama Nek Siti pindah dari rumah ini. Rumah ini bahaya, Tante. Aduh Roy, kamu tuh ngomong apa sih? Hah? Kamu tuh kalau mau ngedongeng tuh jangan sama kakak yang lain aja, Gi. Mir, Roy tuh niatnya cuma mau nolong kok. Aduh Tante, gimana ya? Aku tuh sebenarnya ngerasa terganggu banget, Tante. Apalagi tiba-tiba semalam Roy itu datang dan ngomong yang enggak-enggak. Dan saya ngerasa saya sangat tidak nyaman. Mendingan Tante sama Roy pulang deh. Saya mau ngurusin nenek. Yaudah Roy, kita pulang aja yuk. Tapi Kak, tolong denger Roy kali ini aja Kak. Jangan tinggal di rumah ini lagi Kak. Udah, pulang. Mari permisi. Kamu ngeliat hantu perempuan berpakaian kuno yang rambutnya itu hampir botak. Iya, Pa. Roy sering penampakan itu, Pa. Tuh. Kok rambutnya botak sih, Roy? Bukannya di gambar kamu itu hantunya berambut panjang ya, Roy? Roy juga gak tahu sih, kok. Roy juga ngerasain kayak gitu. Kalau Nek Siti dan Kamira ada dalam rumah itu, mereka ada dalam bahaya. Begitu dengar cerita Roy, saya dan papanya sangat khawatir dengan keadaan Bu Siti dan cucunya. Gimana kalau arwah yang dilihat Roy sampai gangguin mereka?
Tapi Roy tidak bisa datang lagi untuk nemuin Mira dan menolongnya. Yang ada, Roy nanti disuruh pergi lagi. Akhirnya kami semua berdoa agar Bu Siti dan cucunya baik-baik saja. Gue jadi keinget kata-katanya si Roy. Bahaya. Bahaya apa tapi... Duh. Belnya nenek pasti rusak deh. Di, kok ini narik tapi kayaknya ada orangnya. Tunggu aja kali ya. Kotak ini kan udah gue buang berkali-kali, kok masih ada di sini? Sama kamu. Iya. Ma, Pa, Mama sendiri kan yang ngajarin Roy. Kita gak boleh dendam sama orang. Apalagi mereka lagi butuh pertolongan. Kita kesana ya, Pa, Ma. Gimana, Ma? Apa kita antar Roy ke rumahnya Bu Siti? Akhirnya saya, Roy, dan papanya buru-buru ke rumah Bu Siti. Apa yang kami lihat malam itu benar-benar enggak terlupakan. Kayaknya kamera benar-benar bahaya, Ma. Pa. Kalau gitu kita langsung masuk. Ayo. Lepasin dia, tangan deh. Kamu enggak apa-apa, sih? Ya apa-apa lah, Ma. Anak kamu lemes kayak gini. Kamu kenapa sih, Roy? Kayaknya ada kekuatan gaib yang ngarang kita masuk. Yang gak suka kalau kita masuk. Aduh, Roy. Perasaan Mama jadi gak enak deh. Kita pulang aja ya. Gak bisa, Ma. Kita gak bisa biarin kamera kenapa-napa, Ma. Tuhan Pemusuhan Semesta, berikanlah kami izin untuk membantu dan memasuki rumah ini.
tenang, Mak. Tenang, ada apa-apa di sini. Bantuin, Roy! Roy? Kayaknya dia sangat marah. Waktu gitu, kita langsung masuk aja. Ayo, Pak, Ma. Kayaknya Nek Siti masih shock banget, Roy. Iya, Ma. Nek Siti masih dipengaruhi makhluk gaib, Pa. Nak, kamu baik-baik aja, Nak. Udah, Nek, gak bisa ngomong lagi. Roy, sebenarnya hantu itu siapa sih? Kok dia gangguin Nek Siti sama Mira terus? Ada arwah yang selalu menyebut satu nama. Rekin, itu ada hubungannya. Sama yang ganggu Kak Mira dan juga Nek Siti. Jiro namanya. Jiro? Jiro itu nama kakeknya Kak Mira? Iya, Nak Roy. Jiro itu nama suami nenek. Ini foto suami nenek almarhum. Kakek Jiro, seorang kan petai yang tugasnya menghukum para jugunian Fu dengan cara menyiksa dan memotong rambutnya menggunakan bayonet. Jadi maksud kamu, perempuan itu adalah salah satu arwah dari korban kakek? Waktu Kamira membuka kotak berisi bayonet itu, hantu itu bangkit dan ingin membalas dendamnya kepada semua keturunan kakek Jiro. Ini kayaknya udah gaman lagi buat Kamira dan Siti untuk tinggal sini. Sebaiknya Kamira dan Siti pergi dari rumah ini. Bener-bener gak nyangka kalau di rumah nenek itu berhantu.
Malah arwah itu ternyata mau balas dendam sama kakek. Sabar ya, Kak. Pak, Ma, Roy, boleh kan sini dulu? Roy mau jagain Kamira dan juga Nesiti. Roy, besok kan kamu sekolah. Iya, Roy, masa kamu nginep di sini? Enggak boleh. Udah, Roy, enggak apa-apa. Makasih ya, kamu udah nolong kakak sama nenek. Maaf ya, sebelumnya kakak itu gak percaya sama kamu. Kakak nyesel banget, maaf ya. Iya kak, gak apa-apa. Tapi, gak apa-apa kan, Nek? Kak, kalau Roy tinggalin. Gak apa-apa kok. Ya udah Mir, Nek, kita tinggal dulu ya. Baik-baik ya, Nek. Ya, Roy. Mari. Makasih ya, Roy. Iya kak, Nek. Kok pulang-pulang lemes gini sih? Ada kejadian seru ya? Seru apaan? Yang ada serem malah. Gak tau kenapa. Roy ngerasa khawatir sama Nesiti dan juga Kamira. Khawatir apa lagi sih, Roy? Mereka kan udah pindah dari rumah itu sesuai saran kamu. Iya, Roy. Kamu kan juga masih kecil. Jangan kebanyakan mikir lah. Tuh, dengerin omongan Koko. Betul. Sekarang tidur sana, besok kan kamu juga harus sekolah. Tapi gak bisa, Pak. Ma, kok? Dibaik, Roy meditasi aja, biar lebih tenang. Walaupun Mira dan Bu Siti sudah diamankan ke tempat lain, Roy masih aja gelisah. Saya sudah hafal banget gimana Roy itu. Kalau masalah yang dihadapin belum tuntas benar, pasti Roy kepikiran terus. Makanya Roy mau meditasi supaya pikirannya lebih tenang. Benar-benar khawatir dengan keadaan Bu Siti dan Mira. Melalui mata batinnya, Roy melihat hantu perempuan itu. Hantu itu terus meneror Bu Siti dan Mira. Saya, Roy dan papanya bergegas menuju ke penginapan. Kami berharap Bu Siti dan cucunya itu baik-baik saja. Nek, lo, Nek, ini Roy, Roy, Nek, sadar Nek, tenang Nek, Nek. Gawat, Kamira diculik sama hantu yang selama ini nar dia dan juga Nesiti. Kita harus tolong, Pak. Roy, Ma. Jangan, Roy, bahaya, Roy.
Roy, gak bisa diem aja, Ma. Oke, oke, oke. Papa yang temenin kamu. Mama di sini aja ya, jagain di sini. Hati-hati ya. Iya. Iya, Dio. Ayo. Jagain Roy, Pa. Siap. Yo. Nek, tenang-tenang. Mira gak ketemu, Roy. Sama, Pa. Terus gimana, Roy, dong? Juga gak ketemu. Mungkin hantu itu gak bawa Mira kesini kali, Pa. Kamu bisa ngecek gak Mira ada di mana sekarang? Aku akan coba, Pak. Oke. Gimana, Roy? Pak, aku tahu. Kamera di mana? Ayo kita cari. Ya, Pak, ya, Pak. Tepatnya berada di mana? Kalau dilihat sih, Amira tergeletak di antara pepohonan ini, Pak. Kita cari dulu aja, Pak. Apa? Oh iya. Mir? Mira? Kak Mira. Mira bangun, Mira. Mira? Mira, aku Hasan ada di sini sama Roy. Mir? Sepertinya Kak Mira dibawa ke dalam lain, Pak. Roy. Kamu anak papa. Papa yakin kamu pasti bisa menyelamatkan Mira. Berani mendekat. Hiro, kamu harus mendapat balasannya. Dia dan keturunannya harus mati. Hiro, kamu harus mendapatkan balasan atas semua perbuatanmu. Jangan ganggu Roy dan Mira. Pergi kalian. Pergi keturunan Jiro, kau harus dapat balasannya. Roy. Tuhan Maha Esa, penguasa semesta, hancurkanlah, musnahkanlah energi jahat ini. Bebaskanlah kami dari tempat ini. Ayo, Kak. Ayo, Kak. Roy, kamu baik-baik aja, nak. Roy, Nenek. Nenek masih ada di penginapan itu, Roy. Tenang, Mira, tenang. Nenek kamu lagi ada di penginapan sama istri saya. Roy, makasih banyak ya. Kalau enggak gara-gara kamu, mungkin aku sama Nenek udah gak selamat sekarang. Apa, Kak? Setrul, Roy udah berjanji sama diri Roy sendiri. Kalau Roy itu harus memanfaatkan kelebihan Roy untuk membantu orang. Apalagi yang lagi membutuhkan, Kak. Tapi gimana dengan arwah perempuan itu? Apa dia masih ganggu aku dan Nenek? Sebaiknya Kamira dan Siti pindah dari rumah itu. Dan juga kubur rambut yang Kamira temukan. Oh ya, satu lagi. Semua peninggalannya kakek Jiro, termasuk bayonet dan juga kotak itu.
tolong ditaruh di museum. Ya Roy, kakak bakal ngelakuin semua itu. Makasih ya Roy. Semoga arwah kamu dan yang lainnya tenang ya di sana. Amin. Amin. Setelah rambut itu dikubur, Mira dan neneknya pindah. Rumah peninggalan Bu Siti diserahkan ke pemerintah untuk fasilitas warga. Sejak itu, Mira dan Bu Siti tidak diganggu lagi oleh arwah perempuan penasaran itu. Dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rajinlah berdoa supaya tidak diganggu oleh makhluk gaib yang jahat.